Thank you.
dai, poi già a te dica, dai. Thank you.
Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di ujung Lok Sukun katanya ya. Lok Sukun ujung. Setelah ini kita akan sampai di Lok Sumawe. Setelah Lok Sukun kita sampai Lok Sumawe ya teman-teman. Jadi di sini kita berhenti sebentar, nggak tahu entah nunggu solar atau apa ya. Tapi supir dan kernet bus tadi keluar. Jadi kita ikut keluar juga ya kan. Oke teman-teman ya, tonton terus video kita ini ya. Karena banyak sensasi-sensasi yang menarik, sensasi-sensasi yang seru ya dalam video kita kali ini. Jalan dong. Udah ya.
Oke, kawan-kawan, kita sudah sampai di Lampahan Timur ya. Jadi kurang lebih 20 km lagi perjalanan kita menuju Takengon. Nah, jadi kita di sini istirahat sebentar untuk sholat subuh ya di masjid ini. Masjid Al-Taqwa. Lampahan Timur asli dingin kali cuk. Jam berapa sekarang? Uff.
jam 5 lewat 53 kita sampai di Lampahan Timur ya. Berangkat dari Medan tadi malam jam 7. Kurang lebih 11 jam. Sampai sini ya. Dingin kali. Oke teman-teman, dari Lampahan Timur kita lanjut perjalanan menuju Takengon. Udah mulai terang ya. Simpang balik. Ngeri juga, enang-enang dua ya. Hah? Enang-enang itu ngeri juga. Baru nih lewat situ. Dulu ada yang pernah nyangkut situ. Harapan indah apa? Kami juga ada. Pernah juga? Nah, ini, kalau kapan yang ngambil? Nyangkut ya? Nggak pernah-pernah lewat mungkin ya? Kalau udah biasa lewat ya. Kalau kemarin jalan yang mau. Iya. Jalannya lagi. Setengah meter, tekongan, setengah meter, tekongan. Tapi bisa pula teronton yang dimasukkan kemari. Raunnya apa? Ya, kita gini. Kalau yang gak biasa, gak biasa. Ampun loh, di sini. Iya. Udah macam taruh utung si bol kau, tikungan. Kalau yang biasa lah, jadi malas kawan. Tempatnya ni gini. Iya. Biasa 3 jam, 4 jam. Wah. Wah, udah lama lah ya lintas ini. Baru ini. Baru ini. Kenapa? Tahun 2. Hah? Tahunnya juga. Jadi jarak kecil. Iya ya. Ini udah besar nih. Thank you.
pengisian pun susah rasanya. Berhenti saja. Dulu nggak kayak gini mobilnya. Berenam. Merci. Ya. Itulah yang naik. Besar tuh, Pak. Oh, regal, tikungan ya. Besar tuh. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di terminal Paya Ilang Takengon ya. Naik Putra Pelangi BL7916 Scania K410 dengan bodi SR2 XHD Prime. Kita nyampe jam 6 lewat 54 ya. Hampir 12 jam perjalanan dari Medan menuju Takengon ya. Karena memang banyak berhenti juga kita tadi malam selama hari perjalanan ya, naik turunkan paket dan naik turunkan sewa juga. Oke teman-teman, setelah ini kita mau keliling-keliling Takengon dulu ya kan, karena belum tentu lain waktu kita bisa kemari lagi. Jadi selagi di sini kita mau keliling-keliling Takengon dulu nanti. Oke teman-teman ya, mungkin sekian dulu video perjalanan kita kali ini. Kita lanjut di perjalanan berikutnya dari Takengon menuju Medan. Sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.